Aku udah kecewain Tuan Muda. Lebih baik sekarang aku jaga jarak dulu. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, aku selalu siap buat kamu. Yuk kita ketemuan ya. Sekarang aku lagi ada meeting, tapi habis ini kita ketemuan, oke? Ya udah. Kita kabar aja ya. Ya udah. Pak. Mohon maaf. Apa boleh kalau meetingnya dilanjut di hari lain, Pak? Kebetulan saya ada urusan mendadak. Oh, iya, nggak apa-apa, Kinan. Nggak apa-apa. Kalau misalnya memang kamu ada urusan dan harus pulang sekarang, nggak apa-apa. Meetingnya kita tunda aja, ya? Lain waktu. Mohon maaf ya, Pak, sebelumnya. Pak Radit, ini klien pertama saya. Saya nggak mau mengecewakan Pak Radit. Saya janji, setelah semuanya selesai, desainnya saya buat, saya langsung email ke Bapak, sesuai yang Bapak mau, ya? Kamu nggak usah terlalu mikirin ini. Yang penting urusan kamu semua selesai. Habis itu baru ini, oke? Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, mari, Pak. Ya, silakan. Ya, masuk. Permisi, Tuan Muda. Ini master plan untuk proyek kita yang akan datang, Tuan Muda. Oke. Tapi kita masih ada satu masalah, Tuan. Salah? Salah apa lagi? Untuk lokasi, kita belum dapat izin dari masyarakat sekitar. Dan sepertinya kita harus menemui tokoh masyarakat di sana. Ya udah masalah ini, kamu langsung ngomong ke David, biar David yang beresin semua. Tapi Tuan Muda, bukannya David... Ya, saya tahu. Yaudah, kamu kembali kerja sana. Permisi Tuan Muda. Masalah sepenting ini biasanya David semua yang handle. Saya nggak bisa kasih ke siapapun untuk handle masalah ini. Saya pasti bisa urus semuanya sendiri. Saya nggak bisa terus-terusan bergantung sama David. Kamu mau resign, Fit? Iya, Kinan. Makanya aku temuin kamu. Soalnya aku mau pamit. Enggak. Aku nggak setuju. Kinan. Enggak, Fit. Kamu nggak boleh pergi. Kamu tetap harus ada di sini. Tapi Kinan, aku rasa ini yang terbaik buat kita semua. Aku udah kecewain Tuan Muda. Jadi keputusan aku udah bulat. Secepatnya aku akan terbang ke Amerika. Amerika? Gimana sama Amanda, Fit? Kamu ninggalin dia gitu aja? Buat aku, Amanda adalah rasa yang tepat. Tapi di waktu yang salah. Dan aku nggak bisa memaksa dia buat membuka hatinya buat aku, Kinan. Terus gimana sama aku, Fit? Kamu tega ninggalin aku di sini sendiri. Di saat seperti ini. Katanya kita sahabat. Kinan. Tapi kan kita cuma terpisah jarak. Jadi sampai kapanpun, kamu nggak akan kehilangan sahabat.